Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyatakan ia mendukung kubu koalisi Ganjar Pranowo pemirsa. Surya Paloh menilai hak angket merupakan bagian dari konstitusi. Terlebih dugaan kecurangan Pilpres 2024 saat ini terus dikumpulkan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres. Partai Nasdem pun mendukung hak angket di DPR untuk penyelidikan dugaan kecurangan pemilu 2024. Termasuk dari Timnas Anies Muhaimin yang diusung Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Surya Paloh juga telah memberikan arahan agar fraksi Partai Nasdem di DPR wajib untuk ikut serta dalam hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Surya menambahkan sangat disayangkan jika ada hak konstitusional tak digunakan untuk mengevaluasi Pilpres 2024. Apalagi ditemukan adanya dugaan kecurangan. Menurutnya, hak angket yang dimotori PDI Perjuangan perlu didukung oleh semua partai di parlemen, begitu juga Nasdem. Saat ini Timnas Amin akan mengikuti jalannya proses pemilu hingga selesai sekaligus mengevaluasi. Sebelumnya, Ganjar mengatakan menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ganjar menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius. Bahkan partai politik pengusungnya pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Dukungan terhadap hak angket juga disampaikan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Menurut Anies, partai-partai di Koalisi Perubahan yang mengusungnya akan siap mendukung penggunaan hak angket tersebut. Sebagai informasi, hak angket kali pertama diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pada Senin 19 Februari 2024. Mas Sigit kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah asesnya dari Mas Surya Paloh. Artinya sikap dari Koalisi Perubahan akan menentukan hak angket ya Pak ya? Karena tahu itu kan hak konstitusional ya. Ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib menghormati, menghargai hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional, inisiatif siapapun itu, termasuk saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin dalam koalisi perubahan jelaslah memberikan support, memberikan KPK maksimal. Prosesnya bagaimana? Ya, biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Jangan lol Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.